Sopri dari Klaten. Saya termasuk disabilitas juga. Saya termasuk di disabilitas netra. Kegiatan sehari-hari kita masak, juga kemudian berbagi ilmu di teman-teman, salah satunya di PPA atau Pendidikan Peran untuk tunanetra. Dengan beberapa aktivitas itu, memang kita banyak mengalami kendala, khususnya mobilitas. Karena mobilitas tunanetra ini sangat terbatas, yang mana hitung-hitungannya adalah kos. Selain itu, dari profesi masas itu juga tidak bisa dibilang tetap. Di sini kita mencoba untuk memberikan skill tunanetra, salah satunya juga pijat. Kita berharap dari teman-teman yang peduli dengan isu disabilitas, khususnya tunanetra, bisa support program-program yang diadakan disabilitas khususnya tunanetra, karena ini menjadi awal untuk teman-teman tunanetra ini bisa berdaya dan bisa mandiri, sehingga bisa kuat gitu. Perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan dari Kecamatan Belagu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kegiatan saya di rumah ya membuka usaha ya konter ala-ala gitulah, menjual pulsa reguler, token listrik sama paket data internet. Tujuan saya di sini ikut pelatihan pijet massage biar bisa berkembang dan biar bisa membuka usaha pijet massage gitu, sambil ya kalau pasien ada yang butuh token listrik apa pulsa juga bisa. Ya, ya teman-teman, untuk pemberdayaan difabel di Nurul Asri ya, semoga dengan adanya pemberdayaan difabel yang di apa ya istilahnya ya, yang dibikin oleh Mas Topik dan kawan-kawan ini, semoga difabel bisa lebih berkembang lagi.